Hai semuanya, balik lagi di video Gia. Di video kali ini tentang perjalanan aku ke rumah temanku. Kebetulan tinggalnya di Istanbul. Kita sekalian mau buka puasa bersama juga di sana. Dan ini pertama kalinya aku dan suami buka puasa dengan menu Indonesian food. So, ikutin terus perjalanan dan jangan di skip. Okay. Ini namanya baklava, makanan khas Turki yang rasanya manis. Terdiri dari kacang-kacangan, gula, madu, dan dilapisi dengan roti tipis. Kalau kalian ke Turki, kalian tuh wajib banget coba. Perjalanan hari ini, kita menggunakan transportasi umum, metro bus dan minibus. Di sini tuh nggak ada transportasi online, semacam Uber dan Grab. Penggunaan sepeda motor pun jarang banget. Kebanyakan mereka menggunakan transportasi umum dan mobil pribadi. Yang aku suka dari kota ini tuh langitnya selalu biru. Lihat deh. Cara pembayaran metrobus. Tempel kartu, masukin uang, proses, selesai deh. Nah, untuk tarifnya sendiri per orang 5 lira. Jarak tempuh dari rumah kita ke Istanbul bagian Asia kurang lebihnya tuh 1,5 jam. Turki, negara yang berada di antara dua benua, Asia dan Eropa. Di sini kita bakalan ngelewatin pembatas antara Eropa dan Asia. Ini Selat Bosporus yang memisahkan antara Turki Eropa dan Turki Asia. Dan tempat ini menjadi saksi sejarah di mana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di zaman Utsmania. Sekarang kita sudah ada di Istanbul bagian Asia. Lihat deh, langitnya masih tetap biru dong. Cantik banget. Kedeh. Come on. Main ke rumah Gumil ya kan? Numpang makan masakan Indonesia. Proses pembuatan martabak. Di sini nggak ada ya yang jual kayak gini nih. Lumpianya terlepas, ya Allah, bajunya terlepas. Ibu gimana dong? Wah, banget. Dia terlepas, guys. Iyanya. Today, your first time eat Indonesian food. Ada gorengan, sambal kacang. Ada kurma, ada mie goreng. Di sana ada sop buah.
Ini ada kuah pempek, pempeknya on the way. Sumpah, kangen banget sama masakan Indonesia, terutama ini, si gorengan. Mereka lagi sibuk. Selamat buka puasa semuanya. Tuh kan aku lupa ngucapin selamat buka puasa ke kalian. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Lanjut makan lagi ya, gengs. Terima kasih untuk Bapak Mustafa, untuk Ibu Lilis ya, untuk Ibu terima kasih atas suguhan buka puasa dan sahurnya. Ane, tashikoraderem. Makasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you on next video.